Nggih, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Rohma. Kemana ini kita Yai? Terserah jenengan. Mana timur? Disapa dulu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan saya Yayatim kali Mbah Klunung kali Gus Samsudin Gus Nawawi kali Gus Wicak. Monggo sedoyo, muga-muga sedoyo sing ningali sedoyo dados tiyang yang manfaat dunia lan akhirat. Lan muga-muga sedoyo dapat berkah barokah manfaat di dunia wal akhirah. Mengatakan singgulo sampai akan datang panjenengan. Iya, Mbah Klunung, kita mau kemana ini malam-malam Mbah Klunung? Mencari kitab suci. Wah iya, siap. Kitab suci yang ada di hati aja ya. Oh, tenan. Oke. Kita mau kemana ini Mbah Klunung? Menurut arah panjenengan. Mas siap. Loskan saja. Oh, tenan. Kita mau nengok Mbah Sudiro. Ya, kita ke tempatnya Mbah Sudiro gitu. Walaupun beliau enggak selalu di sini. Ya, paling enggak di tempat biasanya Mbah Sudiro berada lah. Kalau memang nanti beliau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ada di tempat beliau biasa bertafakur, kita ke sana. Siap. Siap. Biasanya beliau itu sukanya di atas-atas, badannya kan kecil. Gampang wing 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 gitu. Ya yatim ya terbang. Penasaran enggak sama Mbah Sudiro? Wah, ya sangat no. Sangat ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu ya. Amin amin amin. Ya kalau belum bisa malam ini ya besok malam atau kapan-kapan. Insyaallah ketemu. Iya. Mbah Sudiro, Mbah Suro, nenek setengah siluman. Nah, itu nanti ditemuin ya. Kita ajak untuk tambah saudara lah, intinya menyambungkan tali silaturahmi, karena menyambungkan tali silaturahmi itu banyak sekali barokahnya, itu banyak sekali manfaatnya. Insyaallah bisa memanjang umur, menjauhkan bala, nggih, insyaallah menghilangkan berbagai macam bala dan penyakit. Nggih, untuk semua saudaraku monggo kita ke tempatnya yang biasanya Mbah Sudiro berkhulwat, kita ke sana di gua. Udah lama kangen saya nggak ketemu Mbah Sudiro, mau tak ajak nyanyi. Caping gunung. Siap. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini ini banyak pohon ini ya, banyak pohon apa namanya, wali kungkun. Iya, banyak pohon wali kungkun. Kalau ini bidara ya, ya bidara ki ya, bidoro nih untuk rukiah ya, untuk sarana rukiah. Dalam matang. Iya, banyak durinya. Buahnya. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Jangan itunya. Jangan apa? Jangan daunnya, mustikanya aja ya. Ini juga bidara nih.
Ini wali kungkun ini. Kayu wali kungkun. Ini kayu wali kungkun ini. Katanya kalau ada pohon wali kungkun gini, ada wali yang pernah singgah atau lewat daerah sini. Ini yang saya buat tasbih yang besar-besar itu sudah pernah yang saya buat tasbih. Coklat kalau dibuat dalamnya. Nih, ini kayu wali kungkun ini. Ini kayu wali kungkun. Biasanya saya bercanda sama Mbah Sudira di sini ya. Iya. Yen goyan ada sini. Wah, Mbah Dira cari kayu nih kayaknya ini. Ya, jual ke pasar paling. Wah, Mbah Dira kayaknya cari kayu ini. Ini, yo. Assalamualaikum. Gua Mbah Dira. Nyuwun dupane rumiyin, sayang. Sing seneng topo rae. Ini manusia jatap. Topo nang pojok nang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syair Allah tersifat kuat selama selamanya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum salam. 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 Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syair Allah dan sifat kuat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhu Syakulaini, ya Kutub Rabbani, ya Ghusa Sumadani, ya Mahmubah Subhani, ya Muhyiddi Aba Muhammadin Sayyidina Su'abdul Qadir Jailani, agisni, 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 wa amidani fi qada'i hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Su'abdul Qadir. Saya meminta selamat. Nah, saya meminta ya Allah selamatan untuk semua. Saudara-saudara, inna bidillah bidillah bidillah. Kasih anu kanda harap. Kanda inna kanda Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La khawla wa la quwwata illa billah. La khawla wa la quwwata. Assalamualaikum salam. 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 Rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlul ghaibi wa syahadat. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya ahlul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa syahadati. Sirratullah sifatullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sudah jadi ini jadikan kun fayakun kun fayakun kun fayakun tadi saat kita ningsun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. La khala wa la quwwata illa billah. La khala wa la quwwata illa
kula rencangi Mbah Sudiro. Jadi nemoni beliau. Okay. Monggo. Ada yang mau jadi mediator? Maju sini. Sini. Satu lagi mana? Satu lagi. Si Unyil mana? Dirasakan keluar masukin nafas. Nafas, anafus, anafus ya, afal. Dibuka. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa syahadati. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaibi wa syahadati. Yang sunta jalining cet kang maha suci cet kang maha sangdi. Kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Tetia sak cipta ning sun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyid wa sayyakulaini. Ya kutubah rabbani. Ya khusus umadani. Ya mahmubah subhani. Ya muhidi abba Muhammadin. Sayyidina su'abdul qadir jailani agisni. Agisni agisni wa amidani. Fi qadai khajati wa ya qadi al khajat. Wa ya qadi al khajat. Wa ya qadi al khajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum salam. Saya kesini mau silaturahmi itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ketemu Mbah Sudiro. Beliau di mana sekarang? Beliau tidak ada berada di sini. Di mana sekarang? Beliau lagi melalang buana. Di mana? Sangat jauh sekali. Panjenengan siapa? Saya yang ditugaskan untuk menunggu tempat ini sama beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Sampaikan ke Mbah Sudiro saya datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi saya sudah bilang saya mau silaturahmi ke sini. Sudah sampaikan aja. Sekarang saya di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ya sudah tahu sudah tahu ya sudah. Yus langsung kan tugas sampean aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Baca salawat 7 kali tahan nafas kan, biar enggak kontraksi. Allahumma salli ala sayyidina. Monggo yai, amin.
selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wasa somadani ya Muhammad subhani ya muhiti abah Muhammadin sayyidina su'abdul qadir jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Tutup portalnya. Mbahnya beliau sendiri. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa tadi tukangnya tadi? Yang itu. Sini coba. Sepasang nih. Saya cek apa sampean ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Satu. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa namanya? Cuman kepalanya di mana enggak tahu saya. Badannya tak di sini. Pusatnya di sini. Badannya di sana, kepalanya di sini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli. Minta dupanya sayang. Minta dupanya sini. Mana cobanya? Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina sini depan juga.
Mana tadi yang megang dupa tadi? Pegang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la khawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La khawla wa la quwata. Bismillahirrahmanirrahim. La khawla wa la quwata. Tinggal. La quwata akum rasulim wa fusikum najijin alaikum. Tak goreknya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakur aja di sini. Alhamdulillah. Balik sayang, 19 sini. Mana cobanya? Lihat sini aja, nggak apa-apa. Lumayan. Dari belakang. Ya, jangan ada apa-apa. Sampai nanti diantem dari belakang lah. Yang di sana tadi itu dari golongan Ammar itu. Badannya di sini nih. Kepala aja sampai di sana. Tadi saya cari kepalanya. Di mana? Ternyata kepalanya di sana. Itu tadi yang di bagian cakarnya itu. Saya naksir yang di kepalanya itu. Yang di kepalanya itu. Bagus ya. Tafakur mawon nggih. Main-mainnya sudah ya. Tafakur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Saatnya bertafakur ya. Untuk mendekat kepada yang punya apa-apa, bukan yang apa-apanya. Ini arane dupo. Dupo itu duduk apa-apa. Untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Dupa itu bukan apa-apa untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Waalaikumsalam.
la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil nunggu Mbak Sutiro ya, insyaallah nanti Mbak Sutiro datang ya. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena ada banyak perbedaan di dalam diri saya sehingga Mbak Sutiro kodam-kodamnya enggak kenal sama saya. Si kupret. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu batiro nongol kengko. Ila khadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultan Aulia Syahdul Qadir Jalani Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. La khadrati ulah fayrasidina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa alaikumullah wa jubalikad sohbatan Rasulullah sallallahu alaihi wa fatiha. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Ada yang ingin dapat pusaka? Kelihatan cahaya yang ada di depan yang berterbangan tuh. Warnanya merah seperti itu. Biasanya keris. Coba ke sini. Sini. Ya. Diri berdiri aja. Maju. Saya takut. Yang lainnya giliran. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil aja enggak apa-apa. Udah nongol aja kok. Enggak ada yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk masukkan kesadaran zahiriah ke dalam kesadaran batiniah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqulaini. Ya Kutuba Rabbani. Ya Ghusas Sumadani. Ya Mahmubas Subhani. Ya Muhyiddi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani. Agisni wa Amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah. Lahirkan benda pusaka yang ada di depan saya kalau memang itu menjadi hak saya. Bidillah, 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 bidillah.
Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatastum wa tastum jawaban yang berdana sebatas apa dia nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa sirri fi salas masyarakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Usahakannya pernah buat bunuh orang itu. Astagfirullah. Pernah buat bunuh orang.
Ngapa sama nih? Ini mau piye ditani dhuwur. Piye mudune? Tangkepan aku ya. Menek kon di. Teh, Jan. Aku ibu di penean kok malah. Ini piye nyantol ini, piye ndase ora nyantol iki. Eh? Piye mudune iki? Jeglok ngeser watu. Mah, jeglok ngeblek ndas kusik. Kondi mana emu kondi? Kok belakin aja pak, belakin nih, belakin nih. Nanti mancing. Angel jo, ngomong pena. Kita kita kita. Mama. Tak mipure. Kasih tetulan anak gua. Canteri. Unyu. Saya mancing pun dah mahu. Mama. Kakak. Dia. Ini terus. Aje angge ini. Macam. Kuat orang gua kerjaan ya. Isme nak. Jan pe, hei kakak ini, jadi kecil. Ini kucing enggak 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 cel cel. Ini. Tak mikir sih. Atau kan dhuwur lho. Ya. Anak aku man. Piye iki mulih ya? Tak lonceng guys. Isin lesek. Kagak wis. Wis awas mundur. Awas. Ale. Gendong e, Pak. Riyen, Pak. Iso. Ya wis. Menek piye menek? Duh. Iso mutu nggo. Duh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wala.
Di sini dulu pernah digunakan untuk peperangan loh. Padahal zamannya kerajaan itu masih yang sudah banyak prajurit di sini. Terus ada salah satu komandannya, bukan apa ya namanya, punggawanya, bukan satrianya, bukan apa namanya itu, bukan kalau bahasa di kerajaannya, bukan tadi nyebutnya nggak gitu, apa itu belia itu. Ada patihnya nih di sini, ada patihnya di sini. Di sini itu muksa loh beliau. Muksa itu masuk ke alam sana. Ini bukan Islam agamanya. Dari kerajaan Majapahit ya. Allahumma salli wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ada sedikit yang berbicara dalam hati gini. Ini apa ini? Gus ini sama makhluk gaib kok sombong gitu. Enggak sombong, karena memang gini sayang. Ada sedikit perbedaan antara bahasa kita dengan bangsa jin. Sangat-sangat berbeda, walaupun bahasanya mungkin agak sama. Contoh, ketika ada orang mencari pesugihan semuanya, dia bilang gini, yang tak tumbalkan anakku gitu. Anakku terus jelang 41 hari setelah kaya dia meninggal. Yang numbalkan itu, yang cari tumbal itu. Karena dalam bahasa kita anakku itu kan anak kita yang ditumbalkan. Tapi dalam bahasa jin, anakku itu anak dan aku. Dua-duanya kena. Terus gini, kenapa tadi waktu di sini tadi itu saya agak-agak keras gitu. Ya udahlah kayak gitu. Maksudnya kok enggak lemah lembut kayak gitu, enggak kayak ngomong kayak manusia gitu. Karena memang bahasa jin itu satu sifatnya, temperamental. Jadi sebenarnya jin yang kuat itu enggak ada. Jin kuat itu enggak ada. Yang ada itu kita lemah. Karena jin itu enggak punya jisim. Kalau kita lemah dia kuat, tapi kalau kita kuat dia lemah. Itu doang sebenarnya. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama temperamental ya, temperamental. Yang ketiga itu ya kita memang harus
memposisikan diri kita itu sebagai khalifah fi'ati, sebagai pemimpin, bukan sombong sih ya, tapi yang jelas kita harus memposisikan diri kita itu sebagai makhluk yang lebih mulia dari kita. Jadi kalau jelimet-jelimet gitu, maksudnya minta yang aneh-aneh kayak gitu, gak usah diturutin, tambah jelimet nanti gitu. Ya agak-agak ngomong sama jin tuh kayak ngomong sama anak kecil gitu loh. Ya boleh keras gitu kalau kira-kira agak-agak nglewer gitu. Boleh juga sih agak-agak tegas gitu, gitu. Jadi gitu kalau ngomong. Jadi kalau sama melakukan pengobatan terus ada pasien gitu, orangnya delomeng kayak gitu, minta ini minta itu nih, stop apa ya canggungnya. Intinya jangan diturutin kayak gitu. Jangan kalau diturutin, waduh, minta ini minta itu minta es tambah ribet nanti. Kadang-kadang mintanya yang aneh-aneh gitu sampai ngeluarin biaya yang luar biasa, kayak minta ayam hitam kayak minta gini gitu, sewan kayak gitu. Ya kalau kita mampu sekedarnya aja apa gitu. Kalau kita mau, kalau dia itu. Tapi kalau kita nyama, kalau saya sih males. Mau syukur, enggak mau ya wes gitu. Itu agak-agak tegas dikit sih gitu. Agak keras dikit, keras juga penting. Keras itu juga agak-agak penting gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kayak gini nih sayang. Jadi semua apapun yang terjadi itu sebenarnya pasti ada tandanya, ada tanda. Gini kan kita bakar nih 1 2 3 4 5 nih. 6 yang diterima, 1 utuh nih. Walaupun dibakar tadi utuh nih 1 ini. Ini juga ini sudah menjadi tanda gitu. Ada tandanya dari sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang penting kalau ke tempat suatu tempat atau sampean pengin mencari informasi sebuah sesuatu hal yang benar-benar sejati itu harus tahu sejatinya kayak gitu. Contoh ketika di dalam rumah itu sering ada gangguan, orang itu sakit-sakitan atau sering ada penampakan begitu. Jangan terkecoh dulu ketika sana buka tabir yang pertama gitu, nanti muncul kayak pocongan, kayak kuntilanak dan sebagainya, itu baru gerbang pertama gitu. Gerbang pertama, gerbang kedua, gerbang ketiga sampai terus selanjutnya gitu. Kayak kemarin waktu di Jawa Tengah itu, jadi ketika masuk yang pertama ya seperti itu. Masuk yang kedua malah ditawarin ini itu gitu. Masuk yang ketiga, yang keempat tuh, yang kelima, oh yang keenam, yang ketujuh baru sejatinya itu gitu. Jadi harus apa ya? Harus benar-benar yang sejati gitu, yang diketahui. Contoh sama pengen tahu apa sih sejatinya yang ada di rumah ini kayak gitu. Semuanya kok rumah ini sering terjadi hal yang kayak gini kayak gitu. Kayak saya waktu di Surabaya itu, orangnya itu sakit-sakitan terus kayak gitu. Itu sampai beberapa waktu dah itu, lama kan itu. Prosesnya juga lama. Jadi yang pertama kayak kelihatan makhluk-makhluk bangsa Abdul Jumud itu. Terus yang kedua bahkan ada yang nawarin nomor togel itu, terus ada yang nawarin ini itu gitu. Terakhir kelihatan pohon kelapa kebalik gitu. Jadi pohonnya itu daunnya itu di bawah, pohonnya itu di atas. Jadi kalau kena angin saksok, saksok, saksok gitu. Namanya itu kelapa uling. Kelapa uling. Dan itu saya lihat itu di sekitar rumahnya itu ada 7. Wah, rumah kalau kayak begitu jarang yang kuat. Namanya kelapa uling gitu. Ternyata itu setelah beberapa waktu gitu. Jadi jangan terkecoh. Ternyata rumah itu enggak susah ditempati, yang menempati selalu meninggal itu karena ada kelapa uling, pohon kelapa ulingnya itu di alamnya sana itu. Sejatinya seperti itu. Ya maka harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau amalan-amalan yang lain sudah mentok,
pakai hijib barqi, hijib jafar sadiq, pakai asma mahrabi tidak mempan, ya mentok-mentoknya pakai surat at-taubah. Surat at-taubah itu dua sebenarnya yang belum pernah saya mentok itu. Yang pertama surat al-ikhlas, yang kedua surat at-taubah. Dua amalan itu buat saya enggak ada tandingannya. Terkadang pakai amalan-amalan yang lain itu seperti kalau cokro, raja kalau cokro terkadang masih mental untuk yang dari golongan amar itu masih mental. Karena banyak dari sana juga yang menguasai itu. Tapi sana enggak akan bisa di dua hal, yaitu surat al-ikhlas dan surat at-taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu. Dua hal itu yang saya anggap sampai di rajanya golongan Amar itu enggak mampu untuk bahasa kasarnya itu ngalahin itu enggak mampu itu. Dua hal itu. Yang pertama surat al-ikhlas, yang kedua surat at-taubah itu. Surat at-taubah. Ya kayak tadi itu kan dibacakan asma-asma seperti asma Raja kalau Cokro kan kayak megek aja gitu. Megek. Kayak enggak ngaruh gitu. Bahkan tadi baca Al-Fatihah aja di sana juga pinter. Ya bacain surat Al-Ikhlas itu baru. Pusatnya di sini, tempatnya, kerajaannya di sini, singgasananya di sini. Sudah ada yang mulai bisa, ada yang setengah-setengah, ada yang masih bingung. Nggak apa-apa, biasa aja, dinikmati aja prosesnya. Dinikmati prosesnya. Oke, dinikmati aja prosesnya. Yang penting nggak usah menceritakan proses yang jenengan rasakan ke siapapun. Nanti malah tambar. Prosesnya dinikmati aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang penting amalannya diistiqomahkan, istighfar, Fatihah, selawat, la ilaha illallah, terzikir Allah Allah, nggih. Itu aja diistiqomahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini belum bisa ketemu Mbak Sudiro Yai. Insyaallah besok malam lah. Besok malam insyaallah. Malam kita datangi lagi Mas Sudiro. Nggih, Yai. Insyaallah. Waktunya udah enggak nutut kalau untuk tafakur. Sudah subuh. Besok sini lagi. Tapi bukan di sini kalau besok.
datengin Mbah Tiro ke tempatnya yang lain. Saya udah lama gak ketemu Mbah Sudiro, kangen saya. Di pinggir laut sana Yai, di Gondomayit. Besok jenengan kalau mau sama saya. Jadi kalau lagi pasang sih bisa, kan airnya turun gitu. Itu kita bisa masuk, ada gua gitu. Terus di dalamnya itu ada orang itu yang bertapa itu dari zamannya PKI dulu. Jadi lari gitu. Intinya beliau itu ya ngerasa kalau dia itu bukan PKI tapi dituduh PKI gitu. Terus akhirnya kalau sekarang sih kita nyemplung dulu di laut, enggak dalam sih paling segini. Nyemplung terus nanti agak naik gitu, terus ada gua kita masuk ke dalam. Jadi guanya itu ketutup air itu. Dalam itu ada yang bertapa sampai beliau itu secara raganya luar biasa lah, sangat menderita, tapi secara batinnya sih enggak itu. Wah, sampai jenggotnya, badannya berlumutan itu. Tapi kalau kamera enggak bakal bisa masuk. Kecuali dia ada ikrasekse itu kan jeru di shooting. Tapi setahu saya sih belum boleh di publik, enggak mau dipublikasikan orangnya. Masih ada di sana. Jadi di sana itu sampai sana aja namanya itu Gua Embeltuk. Gua Embeltuk. Jadi kita masuk itu lewat sungai, lewat air. Blok, makin lama makin dalam, Gua Embeltuk. Ada. Nanti kita ke sana, insyaallah. Sana nanti. Sok malam lah, sok. Sambil nyari Mbah Tiro. Gih, monggo. Salat subuh. Sebenarnya saya pengen di sini sih. Apa namanya? Tafakur itu. Waktunya udah pagi dan salat subuhnya menjenengan nanti enggak itu. Nggih, insyaallah besok malam kita datengin Mbah Sudiro. Malam ini enggak ketemu. Tapi besok malam kita cari beliau di tempat biasa beliau di sana. Nggih. Nggih. Matur suwun semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk saudara-saudaraku di manapun berada. Seduluran selawas-selawas sing welas Gusti Allah. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan salat, amalkan selawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.